VP Corporate Secretary KAI Komuter Anne Purba memprediksi sebanyak 850 hingga 900 ribu lebih pengguna akan menggunakan komuter lain Jabodetabek pada 16 April sebagai hari kerja pertama. KAI Komuter kini mengoperasikan sebanyak 1.061 perjalanan komuter lain Jabodetabek tiap harinya mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. VP Corporate Secretary KAI Komuter Anne Purba memprediksi sebanyak 850-900 ribu lebih pengguna akan menggunakan komuter lain Jabodetabek pada tanggal 16 April sebagai hari kerja pertama. Anne mencatatkan pada 15 April hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, total pengguna komuter lain Jabodetabek sebanyak 330.168 orang dan akan terus bertambah sampai jadwal keberangkatan terakhir komuter lain. Secara total sejak masa angkutan lebaran dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 15 April, total volume pengguna komuter lain Jabodetabek sebanyak 12.079.970 orang. Stasiun Bogor menjadi stasiun keberangkatan dan tujuan tertinggi dengan masing-masing pengguna sebanyak 26.314 orang yang naik dan 26.565 orang yang turun di stasiun tersebut. Adapun pantauan di stasiun integrasi Rangkas Bitung pergerakan volume pengguna komuter lain Jabodetabek hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat sebanyak 11.383 orang yang naik komuter lain Jabodetabek. Sedangkan di stasiun Cikarang tercatat sebanyak 11.812 orang. Saat ini KAI Komuter mengoperasikan sebanyak 1.061 perjalanan komuter lain Jabodetabek tiap harinya, mulai pukul 4 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Persebaran pengguna pada hari kerja juga masih terfokus pada jam-jam sibuk pagi, yaitu pukul 5.30 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat, dan sore mulai pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Untuk alternatif mobilitas pengguna komuter lain Jabodetabek yang beraktivitas di kawasan perkantoran pusat kota, KAI Komuter mengoperasikan layanan perjalanan komuter lain Basota yang juga melayani naik turun pengguna di stasiun Batu Ceper, Rawabuaya, stasiun Duri, dan stasiun BNI City. Tim Liputan IDX Channel.